Halo, selamat malam. Halo, Mbak. Ketua kelasnya siapa ya? Siapa? Siapa? Oke. Belum datang ya? Kita tunggu bentar ya, Mbak ya. Sudah saya bagikan kemarin bukunya kan? Udah atau belum? Sudah saya bagi belum kemarin bukunya? Saya lihat dulu ya. Di sambil nunggu teman ya, Mbak ya, karena teman-temannya belum datang kan? Udah. Oke. Ini Mbak Suprianto, Suprianti. Suprianti baru ini join lagi. Oke. Sebentar. Kita tunggu temannya sebentar ya. Orang sabar akan melebar. Gitu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke semester berapa ini, Mbak? Anti, selamat malam. Kita tunggu dulu temannya, 5 menit lagi. Bagaimana? Perasaan kalian setelah semester 2? Bagaimana yuk?
Senang nggak? Sinyalnya kabur ya? Oke, nggak apa-apa. Asal jangan orangnya aja yang kabur ya. Mbak Anti, selamat malam juga. Silakan lihat bukunya. Ini kemarin, ini bukunya ya, saya mention lagi. Ini bukunya, bab. Saya akan share di sini ya. Oh my God. Ini buku yang kita pakai. Oke, silakan di situ saya ada mention Mbak Anti. Mbak Anti Facebooknya apa sih? Anti Davici ya, oke. Kalau Rini apa? Andara, Andara apa sih? Rini apa nama Facebooknya? Nei. Oke. Karena yang lihat masih 4 nih. Oh, sudah nih. Terus yang online lagi di sini ada Suprianti, Mbak Suprianti. Ini teman-temannya sudah pada malas ya masuk kelas ya. Mbak Suprianti apa Facebooknya namanya? Saya ada lihat Supriyatmoko yang ada. Suprianti Indramayu ya ini ya. Oke. Sudah. Saya sudah. Oke, sudah ya. Sudah saya tag nggak di Facebook? Oke. Kita buka halaman. ...131. Saya akan share ini. Share apa namanya? Layar. Jadi halaman 131, Mbak. 131 ya. Waduh. Ini angkatan 9 makin malas-malas nih sekolah ya. Dulu saya lihat angkatan 9 yang paling rajin. Waduh, piye iki? Oke. Kita akan bahas ini nih. Oke, terus coba dikasihkan feedback kepada saya selama saya mengajar di paket C. Ayo, apa feedbacknya? Ada umpan baliknya, ada kasih saran nggak sama saya? Halo semuanya. Apakah sudah mengantuk?
Masak camilan, waduh, Andara itu siapa? Kirain Barini. Di mana nih ketua kelasnya? Raimen, apa sih namanya? Warminila, selamat malam, Mbak. Apa kabar dirimu? Buka bukunya halaman 131. Saya tag nama kamu ya. Warminila. Warminila orang yang paling Mila Gemini. Berarti bintang kamu Gemini ya. Itu bukunya. So, now we are going to learn about chapter 4, halaman 131. Menurut kalian belajar PPKN itu membosankan atau menjijikkan? Pilih yang mana? Membosankan atau menjijikkan? Dua-duanya. Oke. Mbak Rini, Mbak Ne ya. Mbak Ne, Mbak Rini kan. Saya bisa minta tolong nggak Mbak Ne? Kamu absen dong. Karena ketua kelasnya masih tidur kayaknya nih. Sepertinya ketua kelasnya masih tidur. Oke Mbak. Ke Ima. Sese nih. Oke. Terus kita lihat di sini yang menjadi dasar negara kita. Sekarang kita bahas tentang konstitusi. Oh my gosh, di manakah ini pensilnya? Sebentar. Sudah nampak nggak bukunya yang saya share screen-nya, layarnya? Sudah nampak belum? Nampak? Bab 4, nampak nggak di layar kamu, Mbak? Oke. Merindukan gurunya. Oke, terima kasih Mbak Warminila, Mila Gemini, yang selalu eksis di Facebook. Mbak Lili Setiowati, Pie Kabare, Darsiwi. Oke ya, kita bahas di sini tentang konstitusi, dasar negara. Dasar negara itu sama dengan konstitusi. Nggak apa-apa Mbak, saya maafkan. Saya pemaaf kok. Ahahaha. Oke, kalau dikatakan konstitusi, konstitusi itu sama dengan dasar negara. Kenapa? Apa itu, Mbak? Dasar negara kita apa, Mbak? Bukan, maaf, maaf. Konstitusi ini tadi dia sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dasar negara kita apa? Dasar negara kita adalah Pancasila. Kalau konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 45. Iya. Mbak. Berapa itu Mbak anti sila Pancasila? Ada berapa, Mbak? Berapa? 5. Oke. Okay. Yang menyatakan
Menghargai pendapat orang lain, sila keberapa? Mbak Warminila, sila keberapa tuh? Sila keberapa? Ayo semuanya, Mbak Darsiwi, Lilis, Warminila juga boleh. Waduh, Mbak Ney. Empat dong. Lupa, oke. Okay. Warminila bilang empat kayaknya, lupa. Waduh, kamu tidak percaya diri ini, Mbak. Yuli Ananta. Yuli Ananta ya? Yuli Paupe. Ya enggak? Yuli Paupe. Selamat malam. Selamat malam, Yuli Paupe. Oke. Okay. Dasar negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi. Mereka berkaitan. Ibarat suami dan istri. Suaminya sangat berkaitan dengan istrinya. Begitulah hubungan antara konstitusi dan dasar negara. Tidak boleh dipisahkan. Ya. Kita lihat di sini dasar negara. Dasar negara kita ini disebutkan dengan ideologi. Ideologi. Ideologi kita sama adalah tadi apa, Mbak? Panca. Pancasi. Pancasila kan ideologi kita. Gitu. Selamat malam, Mbak Yuli Paupe. Oke. Dasar negara kita adalah Pancasila, lima sila. Saya mau Mbak Yuli, karena kamu telat, coba katakan sila kedua. Ayo, ketik boleh. Oke, dasar negara kita tadi kan Pancasila nih. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, terima kasih Mbak, benar. Jadi dia, ada lima sila, yang dimana sila itu harus kita hormati. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, makna dasar negara. Jadi, dasar negara ini ada di negara lain juga, bukan hanya Indonesia. Sama seperti di negara saya, di Jerman, yaitu namanya Weltanschauung. Di negara kalian namanya Pancasila. Di Belanda namanya Philosophic Grondslag. Dan di Inggris itu namanya ideologi. Begitu yang ini ya, Mbak ya. Terus di dalam negara Indonesia Pancasila inilah sebagai pedoman untuk berperilaku. Jadi ini berperilaku. Kalau kita itu berperilaku hanya harus sesuai dengan Pancasila. Semua nilai-nilai Pancasila itu bagus. Pancasila itu menganut komunis enggak? Sosial komunis, menganut komunis enggak?
Ayo. Bagaimana? Mbak Darsiwi anti bagaimana? Oke. Kalau tidak dijawab, saya lanjut deh. Fungsi dasar negara. Dasar negara ini dasar untuk berdirinya kedaulatan negara. Saya tadi tanya, Pancasila itu menganut komunis enggak? Komunis itu kan ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak. Itu dia sesuai dengan sila keberapa itu? Kalau tidak menganut komunis. Sila keberapa, Mbak? Kamu mengakui Tuhan enggak? Satu ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Terus ini fungsi dasar negara ada dia empat. Jadi ingat ini, fungsi dasar negara ada empat. Yang pertama dasar untuk berdirinya kedaulatan negara. Oke, kedaulatan negara. Jadi kita bahas di sini fungsi dasar negara. Jadi fungsi dasar negara kita kan tadi kan Pancasila nih. Pancasila. Oke, fungsinya adalah yang pertama tadi apa, Mbak? Sebagai kedaulatan negara. Kedaulatan ini sama dengan kekuasaan. Jadi negara berkuasa. Berkuasa ngapain, Pak, negaranya? Negara ini berkuasa untuk melakukan pedoman penyelenggaraan kehidupan bernegara. Mengatur negaranya sendiri. Jadi negara Indonesia itu memiliki hak untuk mengatur negaranya tanpa campur tangan dari negara lain. Begitu. Terus ini Mbak Mbak Mbak, Mbak siapa namanya tadi ketua yang saya tunjuk tadi, Mbak Rini ya. Mbak Mbak Rini, nanti absennya dikirim ke inbox saya ya, Mbak ya. Jangan di grup ya. Takutnya itu jadi apa namanya? Ketimpa nanti pesannya. Saya cari, capek-capek dicarinya. Sri Desi, malam Pak, maaf telat, saya maafkan. Oke, selanjutnya adalah dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara. Kan Mbak Sri Desi minta maaf kan, jadi saya maafkan. Oke, dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara dipusatkan kepada dasar negara guna mewujudkan cita-cita nasional. Oke, selanjutnya. Yang kedua tadi dia fungsinya Pancasila adalah penyelenggara negara. Ini yang kedua. Penyelenggara kenegaraan. So, if we talk about penyelenggaraan negara, what does it mean? It means what? Di dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional itu apa saja sih, Pak? Gitu ya. Yang bertanya itu adalah Mbak Rini. Tujuan nasional itu ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita lihat nih. Tujuan dasar Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, alinea keempat itu. Oke. Saya akan tunjukkan nih.
Bentar ya. Ini dia. Nampak nggak Mbak ini? Saya layarnya ini, tujuannya ini nampak nggak ini? Yang ini nampak nggak? Oh, maaf. Nampak ya. Oke, ini kan ada empat tujuannya nih. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut kamu, apakah tujuan nasional itu sudah dicapai dengan baik? Sudah belum? Belum. Oke. Mengapa belum? Menurut kalian mengapa belum? Mbak Sri. Mengapa yuk? Mengapa tujuan negara? Melaksanakan ketertiban umum, nyatanya masih banyak yang melanggar hukum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, nyatanya banyak anak yang putus sekolah. Benar, Mbak. Tetapi begitulah kondisi negara kita harus tetap mencintainya. Saya tanya dulu kalian, apakah kalian benci negara Indonesia? No, tidak boleh ya. Karena bagaimanapun itu adalah negara kita. Siapa yang membenci negara Indonesia, sebaiknya tidak masuk di kelas lagi. Iya kan, Mbak ya? Benar nggak yang saya bilang? Oke, yang ketiga, kan Pancasila, ini tadi hubungannya Mbak. Pancasila ini, ada dia tujuan nasional. Tujuan nasional ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, berarti ini berhubungan dong dengan ini, gitu. Sila-sila Pancasila diturun, dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, adalah, bentar ya, oke. Oke, yang ketiga, sebentar. Yang ketigalah dasar dan sumber hukum nasional. Kita lihat nih, sumber hukum nasional. Jadi, kalau dikatakan dia sumber hukum nasional itu apa? Sumber hukum nasional. Hukum ini adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi. Sumber hukum nasional berarti sebuah peraturan. Peraturan. Oke. Dasar peraturan dalam negara. Begitu ya. Terus,
Yang keempat dia apa? Yang keempat ada dia dasar bagi hubungan antar warga negara. Hubungan antar warga negara. Contohnya begini. Saya tidak mengenal kalian dulunya ya. Sekarang mengenal kalian lewat online learning. Hubungan kita ada. Ya kan? Dikarenakan oleh adanya KPC. Jadi sama dengan Pancasila itu, dari Sabang sampai Merauke, kita tetap menganut asas Pancasila di dalam ideologi berbangsa dan bernegara. Jadi itulah yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Contoh, Mbak Sri Desi dari mana Mbak kamu? Warminila dari mana kamunya? Suprianti dari mana? Dari Samarinda ya? Rini dari Papua. Antiwangi dari Jakarta. Dari mana yang benarnya? Ayo kasih tahu dong biar saya semakin paham. Dari mana asal kalian? Dari Lombok. Waduh, nanti kapan-kapan saya ke Lombok ya mainnya. Dekat nggak ke Gili? Indramayu, Mbak Suprianti, Mbak Sri dari Lampung. Lampung, Lombok, Indramayu. Itu semuanya satu menganut asas Pancasila. Oke. Yuli dengan Yuni, beda nggak? Oke, kita lanjut ya. Oke, memahami berbagai jenis dasar negara. Jadi, banyak dasar negara di dunia. Ada, secara umum ada lima. Yang pertama, liberalisme. Jenis dasar negara di dunia. Kita tulis nih, saya tulis. Jenis dasar negara di dunia. Yang pertama tadi apa, Mbak, dikatakan? Yang pertama adalah liberalisme. Liberalisme ini adalah paham kebebasan. Contohnya di negara Amerika Serikat. Bebas maksudnya apa, Pak? Di sana kebebasan individu. Kalau di Indonesia, bisa nggak bebas? Bisa, tetapi kebebasannya dibatasi. Contohnya di Amerika Serikat itu adalah contohnya seperti ini. Ketika anak berusia 17 tahun sudah bebas untuk menentukan jalan hidupnya. Ketika masyarakat biasa sudah bisa menggunakan senjata. Bebas diperdagangkan, kira-kira seperti itu. Gaya hidupnya bebas. Di Indonesia bisa nggak seperti itu, Mbak? Bisa nggak? Nggak bisa, kan? Tidak, itu dia. Yang kedua adalah sosialisme. Sosialisme. Sosialisme ini biasanya disebutkan dengan komunis. Ini adalah paham kebersamaan. Jadi, paham kebersamaan yang namanya komunis. Oke, jadi lihat nih, baca ya. Sosialisme merupakan sebuah ideologi, ideologi dari pandangan hidup yang mempunyai pandangan adanya persamaan serta kesamaan dalam menjalani kehidupan.
Okay. Tapi ada orang yang menyatukannya ini dengan sosialisme komunis gitu. Ada yang menyatukannya, ada mengatakan sosialis, ada mengatakan komunis. Biasanya kalau dia sosialis, biasanya juga komunis. Contohnya ajaran Mao Zedong di Cina. Contoh di Cina. Kalau Cina komunis nggak Mbak kalau Cina? Saya mau tanya Mbak Yuli atau Lilis Setiowati, Taiwan ini komunis nggak? No, no lah. Wei semua komunis. Demokratis. Makanya Cina itu memisahkan diri dari Taiwan. Eh iya, maaf maaf maaf. Makanya Taiwan itu memisahkan diri dari Cina karena Cina itu komunis sedangkan Taiwan demokratis. Sementara kalau demokratis lebih mengutamakan apa namanya demokrasi dari rakyat yang apa itu Mbak? Ya Cina, korut, Vietnam, dari Rusia, dari kalau demokratis apa? Pemerintahan yang berdasarkan rakyat begitu. Oke, itu tadi dia ya. Yang ketiga adalah ini tadi Marxisme sudah. Yang keempat dia fasisme. Fasisme itu adalah itu sekarang sih sudah jarang seperti ini. Ini dia otoriter, paham otoriter. Dulunya di negara saya, di mana tadi negara saya Mbak Anti? Anti Wangi, di mana tadi negara saya? Jerman. Di Jerman ini dia dulu terkenal otoriter. Itu dia siapa dulu pemimpinnya di sini, Mbak? Mbak Rini tahu nggak pemerintah Jerman yang otoriter sekali, yang sewenang-wenang? Ya, Mbak, tahu nggak? Atau Mbak Darsiwi tahu nggak? Ita Ratnasari siapa tuh? Ita Ratnasari. Adolf Hitler, Ita Ratnasari mah orang Indonesia. Kan pemimpin Jerman. Iya, makanya kalau Mbak Lilis otoriter orangnya, kita bilang sama dia. Dasar kamu Hitler gitu ya. Pernah nggak dengar seperti itu? Dasar kamu kayak Hitler katanya. Karena itu dia sangat kejam. Siapa lagi di sini yang kejam? Saya kejam nggak? No lah, waduh, bagaimana ini saya dikatakan kejam? Goodbye. Sampai jumpa semester depan. Oke, yang selanjutnya adalah fundamentalisme. Iya, saya tahu, Mbak. Saya suka juga bercanda. Fundamentalisme itu adalah sistem politik dalam negara yang menetapkan agama sebagai ideologi. Fundamentalisme menetapkan
agama sebagai ideologi. Ideologi tadi artinya apa, Mbak? Ya, era zaman Nazi, benar. Saya mau tanya dulu, Mbak, siapa ya? Suprianti, Suprianti, ideologi tadi artinya apa? Suprianti, ayo apa, Mbak? Tidur? Ide gagasan boleh, ideologi iya, pandangan hidup. Mbak Suprianti, kemanakah dirimu? Pandangan hidup. Oke, contoh menetapkan agama. Saya garis bawahi agama. Beda negara agama, beda negara beragama. Negara beragama contohnya adalah Indonesia. Artinya mengakui agama. Kalau negara agama apa? Itu biasanya fundamentalisme namanya. Contohnya dia negara Saudi Arabia atau negara apa itu? Bahasa Indonesia-nya apa itu? Jadi dia negara Arab Saudi itu menetapkan agama Islam sebagai ideologinya. Oke. Saya maafkan. Gak apa-apa, Mbak. Santai aja, saya paham kok. Jadi kalau saya seperti ini, saya bercanda aja. Saya paham, kalian pasti bekerja. Ya kan? Gak mungkin saya marah. Selanjutnya adalah negara yang menetapkan agama. Bukan hanya agama Islam, tapi juga seperti agama Katolik. Negara yang beragama Katolik, negara apa itu? Di mana di sana ada pemimpinnya yang disebutkan dengan Paus. Negara apa itu? Dekat negara saya itu, Mbak. Di mana itu? Darsiwi, negara apa tuh? India? No, 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 no. Nehi, 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 nehi. Ada Paus pemimpinnya, Paus. Di Eropa. Inggris? No, 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 no. No, 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 no. Yang lain, yang lain, yang lain. Darsiwi. Yuli. Poland? No. Italia, benar. Italia itu dia 100% penduduk di sana. Penduduk aslinya adalah beragama Katolik. Di mana negara mereka, pemimpinnya adalah Paus. Kan? Itu dia fundamentalisme, menetapkan agama sebagai ideologi. Kalau negara Arab menetapkan agama Islam sebagai ideologi, seperti Pakistan, Islam ya, Pakistan ya. Oke, iya. Roma, ibu kotanya Roma ya. Paham nggak fundamentalisme? Kalau Indonesia fundamentalisme nggak? No. Karena banyak agama di sini, di Indonesia. Artinya fundamentalisme ini hanya satu agama yang dia jadikan sebagai ideologi. Kalau kita bukan hanya agama kan, tetapi banyak. Ada lima sila tadi, itulah Pancasila. Jadi agama ini, agama. Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang unik di dunia, tidak dimiliki oleh negara lain. Sementara sosialisme banyak, ada Cina, ada Rusia, jadi Pancasila ini unik, sendiri dia. Begitu. Kaimah. Kai pukai. Selamat malam Siti Zainab. Siti Zainab, apa kabar? Oke, kita lihat nih.
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nggak apa-apa telat. Lebih baik telat daripada tidak hadir, ya kan? Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah asas gotong royong. Sesuai dengan sila keberapa nih, Mbak Anti? Gorong toyong. Kabari api-api ae. Mbak Anti. Sila keberapa tadi gotong royong Mbak Anti? Darsiwi, di mana nih Darsiwi? Darsiwi, di manakah dirimu? Apakah dirimu mendengarkan? No. Nggak apa-apa, Mbak. Sila keberapa tadi, Mbak? Gotong royong atau dia musyawarah? Sila keberapa itu? Empat. Dua kan kemanusiaannya al yang beradab. Empat lah. Oke, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Saya buat ya. Ketuhanan yang Maha Esa ini berarti mengakui satu Tuhan. Tidak ada komunis gitu ya. Mengakui satu agama, bebas untuk memeluk agama apapun tanpa paksaan orang lain. Itu dia pengamalan sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai warga negara harus menghormati hak orang lain. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh apalagi mencaci maki, menghina, menghormati hak orang lain, jangan mengganggu orang lain, itu artinya. Tiga, persatuan Indonesia. Walau beda suku, beda daerah, dari Lombok, dari mana lagi tadi, Mbak? Dari Indramayu, dari Jerman, tetap mengakui ada itu namanya apa? Bhinneka Tunggal. Tunggal apa yuk? Boleh, boleh, boleh. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi satu juga, gitu ya. Oke, kalau mau permisi silakan diberitahu kepada saya, biar saya nggak panggil-panggil. Seperti Mbak Darsiwi tadi. Saya pikir Mbak Darsiwinya sudah tidur, mimpi tujuh, gitu ya. Oh my God, no. Tapi jangan sekali keluar ya semuanya ya. Nanti tinggal saya sendiri di sini. Oke, yang kedua, asas kekeluargaan. Asas yang mengajarkan adanya penghargaan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban manusia. Ini tadi sila keempat. Kalau menghormati hak dan kewajiban manusia itu sesuai sila keberapa, Mbak? Sila kebersa menghormati hak dan kewajiban, sila keberapa?
Sila keberapa? Iya, dua. Ini sekarang ke mengapa saya tanya seperti itu supaya kita paham sila sila Pancasila. Yang ketiga, asas musyawarah, yaitu keputusan yang didasarkan pada kepentingan bersama. Sila keberapa nih, Mbak? Keberapa nih? Asas musyawarah sesuai dengan sila keempat ya. Keempat. Yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketipu, jangan ngantuk-ngantuk. Mbak Siti Zainab sehat? Masih ngantuk? Oke. Musyawarah kan empat, gotong royong juga empat. Selanjutnya, asas kebersamaan hidup. Asas kebersamaan hidup adalah asas yang mengajarkan bahwa setiap orang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karenanya, setiap manusia secara bersama-sama menjunjung tinggi asas kekeluargaan serta gotong royong. Ini dia bisa sila keempat, bisa juga sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua juga boleh. Ya kan? Yang ke lima, asas Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu asas yang mengajarkan adanya persatuan dari sikap toleransi antar suku bangsa, antar etnis, antar golongan. Saya mau tanya dulu, Mbak Yuli, kamu suku apa, Mbak? Terus Sri Desi suku apa? Dan Siti Zainab suku apa? Ayo, masing-masing. Ayo. Jawa, Jawa, Jawa. Aduh, sama dong. Aduh. Yang beda siapa? Yang beda dong. Semua Jawa di sini ya. Ya udah, saya juga Jawa aja deh. Mbak Darsiwi suku apa? Ada Sunda nggak di sini? Sepertinya itu anti wangi dari Sunda. Suku Sunda. Iya, ikutan. Karena kalian semua bilang Jawa. Ayo, nggak ada ya yang beda ya? Oke, contohnya Mbak Siti deh, kita ganti sukunya, suku Bali ya. Darsiwi suku Sunda, maka harus saling menghormati antara suku. Itu sesuai dengan sila keberapa, Mbak?
Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana tuh? Satu, dua, tiga, atau empat, lima? Mila Gemini. Sila keberapa itu, Mbak? Aduh, kemana nih orang-orang di sini? Sudah tidur ya? No lah, no pertama. Menghormati antar suku bangsa. Dua lagi, aduh, aduh, piye iki. Tiga lagi, kok tiga lagi? Iya, memang benar tiga gitu ya. Tiga, persatuan Indonesia. Gimana sih kalian ini? Aduh. Bukan empat, tiga. Saya mau buat kalian bingung. Persatuan Indonesia. Jadi kalau persatuan Indonesia itu, ini kan persatuan Indonesia ini. Saya tebalin ini. Persatuan Indonesia ini. Sikap toleransi. Kehidupan antar suku bangsa, antar etnis, antar golongan, antar umat beragama yang berbeda-beda. Oke. Yang keenam, asas keseimbangan dan keselarasan, yaitu sebuah keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan alam sekitarnya. Ini dia sila kelima, keadilan sosial. Oke, saya mau suruh dulu satu-satu. Tuliskan sila satu-satu orang. Bebas pilih nomor 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Jangan-jangan kalian nggak paham, ayo. Saya tunggu 5 menit sambil istirahat. Saya pilih sila ke 1, saya pilih sila ke 2. Ditulis masing-masing, ayo. Bisa ya? Jangan satu semua. Mbak Darsiwi itu yang keberapa? Yang keberapa itu? Dikatakan yang keberapa nanti nomor 10, sila ke 10. Ya lengkap dong. 1, 10 atau 50 atau 100. Siapa tahu ada sila 100. Barangkali.
Oke. Satu, ketuhanan yang Maha Esa itu dari Mbak Sri, dan tiga, persatuan Indonesia dari Warminila, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus masing-masing sudah benar, terus masing-masing buat contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa, penerapannya adalah mengakui satu Tuhan. Ayo, contohnya, nomor tiga, nomor dua, yuk. Sila kedua, contoh penerapannya. Kan masing-masing tadi sudah. Mbak Darsiwi buat contoh penerapannya. Mbak Siti juga yang kelima. Mbak Suprianti yang kedua. Warminila empat. Siti Zainab empat. Sri Desi satu. Yuli di mana? Sila ke berapa, Mbak? Enam. Tidak ada ya, Mbak, enam ya. Ayo, saya tunggu nih. Maaf Pak, tadi dari bawah dipanggil nggak tahu pertanyaannya. Sila keberapa Mbak mau buat? Sila 1, 2, 3, 4, 5 tulis dan silahkan tulis contoh penerapannya. Seperti yang dituliskan oleh temannya. Satu, saya baca satu-satu ya. Beribadah, tidak melakukan dosa atau taat kepada perintah agama. Benar. Warminila, empat, saling menghormati antar suku dan budaya. Oh, itu lebih ke tiga, Mbak. Ini kan tadi tiga, Pieto, yang ini. Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Antar golongan beragama, itu lebih ke tiga ya, Mbak. Mbak Warminila itu ketiga. Tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Benar, itu sila keempat. Lima, gotong royong, bersikap adil, menghormati hak orang lain. Benar, Siti Zainab. Oke, ada lagi? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling mencintai sesama manusia. Oke. Sangat benar ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mau istirahat nggak? Saya kasih waktu 10 menit atau 5 menit aja deh. Siapa tahu mau ke toilet. 5 menit ya. Mau minum kopi. Sila kedua, menghormati hak orang lain. Benar. Kita kembali 22.15. Ke Ima. Oke.
Oke, kita kembali ya. Bagaimana, Mbak? Saya absen lagi kembali. Masih semangat nggak ini? Bagaimana dengan Mbak Wartini? Mbak Siti, Mbak Lilis, Mbak Sri, Mbak Darsiwi, Mbak Yuli, Warminila, Rini, dan Suprianti. Bagaimana? Oke, hadir ya. Terima kasih. Oke, kita baca di sini. Sesuatu itu kami namakan Pancasila. Ya, Pancasila atau lima sendi negara kami. Lima sendi dasar negara tidaklah langsung berpangkal pada manifesto komunis. Komunis tadi kan tidak mengakui adanya Tuhan, ataupun Declaration of Independence. Declaration of Independence memang gagasan-gagasan dan cita-cita itu mungkin sudah ada sejak berabad-abad dan telah terkandung dalam bangsa kami. Dan memang tidak mengherankan bahwa paham-paham mengenai kekuatan yang besar dan kejantanan itu timbul dalam bangsa kami. Selama 2000 tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa. Sebelum imperialisme menenggelamkan kami, imperialisme kekuasaan. Pada suatu saat kelemahan nasional. Oke, inilah dia. Bagaimana Insinyur Soekarno melakukan sebuah pidato, cuplikan pidatonya ini, di mana dia sangat bangga sekali memperkenalkan Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak komunis, tidak. Jadi komunis itu tidak ada di Indonesia. Begitu ya. Oke, berdasarkan ideologi Pancasila, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai sifat pribadi sekaligus makhluk sosial. Saya tanya dulu nih Mbak Darsiwi, makhluk sosial artinya apa, Mbak? Makhluk sosial artinya adalah ayo. Makhluk yang membutuhkan orang lain, iya, tidak dapat hidup sendiri. Contohnya Mbak Darsiwi membutuhkan guru, Mbak Darsiwi membutuhkan Mbak Rini sebagai teman, begitu ya. Terus nilai-nilai ini kita lihat penting ini. Nilai-nilai yang terkandung, jadi nilai itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi peranan Pancasila itu adalah mempersatukan bangsa Indonesia. Yang memiliki keanekaragaman suku, contohnya suku, kalau di Indonesia berapa suku ada? Ratusan kan? Ratusan lebih suku. Hampir kurang lebih 400. Terus mengarahkan serta membimbing pada cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita bangsa tadi dia terdapat dalam alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, melakukan perdamaian abadi, dan memajukan kesejahteraan umum, yang itu. Memberikan pandangan terhadap sebuah kenyataan yang dikritis terhadap perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Oke, jadi fungsi Pancasila, beda fungsi Pancasila, beda kedudukan Pancasila. Tadi fungsi Pancasila ada berapa, Mbak?
Ribuan, oke. Okay. Ada bilang ratusan, ada bilang ribuan. Mengapa ada ribuan? Contoh Jawa dihitung satu, sementara Jawa itu banyak lagi. Contohnya Jawa Tengah, Jawa apa lagi? Jawa Barat. Terus kalau Batak, Batak itu ada lima. Batak Toba, Batak Karo, Mandailing gitu. Jadi ada yang bilang ratusan, ada ribuan. Aceh mungkin yang ratusan ini dia menghitung Aceh satu. Sementara yang ribuan ada Aceh Gayo, ada Aceh Galas, apa Aceh Gayo, ada Aceh Alas, ada Aceh Tamiang, ada Aceh Singkil gitu. Ini cetau mah. Kelima. Benar ratusan, benar juga ribuan. Sedangkan Jawa aja beda kan, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lebih halus mana, Jawa Timur atau Jawa Tengah? Mbak Suprianto, Suprianti, maaf. Kalau berbicara lebih halus Jawa Timur atau Jawa Tengah? Iya, lebih lebih halus Jawa Tengah, Jawa Timur lebih kasar ya. Ada pertanyaan nggak sampai saat ini? Ada pertanyaan? Minggu depan kita bahas konstitusi. Ada nggak pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, Mbak Siti. Bukan kasar, lebih lebih pemilihan katanya dan juga apa namanya? Mungkin dari segi lebih apa namanya ya? Lebih lebih tegas. Lebih tegas tepatnya. Kan bahasa Jawa halus itu dia berasal dari Jawa Tengah kan? Yang Jawa halus itu kan. Ya, Jawa Tengah lebih halus, Jawa Timur lebih tegas. Oke. Dan itulah dia. Mungkin Jawa itu juga dibedakan Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Jadi makanya dia Jogja lagi lebih halus ya. Ya kira-kira begitu. Jadi suku Jawa itu banyak Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada mungkin mengatakan satu begitu. Oke, terus menurut kalian ada nggak hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar?
Ada. Mbak Yuli nggak paham. Nanti kita diskusi ya. Oke, jadi hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu dia apa? Ini adalah sebagai sumber hukum. Sumber hukum namanya. Itu dia yang diciptakan ke dalam pasal-pasal. Sementara Pancasila ini dia disebutkan dengan sumber segala sumber hukum. Jadi dia kedudukannya sama, tetapi ini dia sebagai dasar negara. Undang-undang dasar ini dia sebagai dasar negara. Sementara Pancasila tadi apa? Bukan. Bukan dasar negara, maaf. Konstitusi. Sebagai konstitusi. Sementara dia Pancasila ini sebagai dasar negara. Oke, begitu. Sudah. Terus nomor 4 kita jawab ini. Tuliskan alasan-alasan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada namanya amandemen. Amandemen itu artinya adalah perubahan. Begitu ya. Jadi amandemen artinya perubahan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan perubahan. Yang diubah apanya? Perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini dia sudah dilakukan. Amandemen sudah dilakukan sebanyak berapa kali? 4 kah? 4 kali. Jadi supaya apa perlunya perubahan ini? Supaya apa? Supaya lebih sempurna kan? Untuk penyempurnaan. Penyempurnaan. Namanya juga peraturan. Peraturan itu selalu disesuaikan kan? Oke. Ataupun diperbaharui begitu. Oke, apa tadi arti amandemen? Mbak Rini, Rini, apa itu arti amandemen? Perubahan. Supaya apa dilakukan perubahan? Supaya apa dalam perubahan? Supaya penyempurnaan. Oke, nomor 3 kalian jawab sendiri ayo. Kan bukan saya yang dikatakan.
Mengapa Anda perlu memiliki sikap positif dan ikut dalam menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Ayo semuanya. Ini saya buat tugas nilai tambahan. Siapa yang menjawab ada nilai tambahannya? Ayo. Masalah salah urusan belakang. Mengapa Anda perlu memiliki sikap positif dan aktif dalam menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Jelaskan. Saya tunggu 5 menit. Silakan diketik sendiri. Saya tunggu ya.
Oke, saya tunggu yang belum. Ada siapa nih? Kita lihat ya. Rasa positif bisa, sifat positif bisa menegakkan dengan baik. Oke, terima kasih. Karena undang-undang dan Pancasila merupakan asas dasar negara, kita harus patuhi, kita jaga, dan kita laksanakan demi kemajuan negara kita. Benar. Dengan bersikap positif, kita bisa menegakkan Pancasila dan undang-undang lebih baik dan efisien. Benar. Karena dengan kita bersikap positif, kita bisa menegakkan Pancasila. Benar. Karena dengan mematuhi aturan yang berlaku, dengan bisa men nah, oke. Okay. Jadi artinya itu adalah supaya apa? Lebih aman, sejahtera, dan sentosa. Yang baik kan semuanya kan? Jadi kalau ada yang bilang Pancasila itu nggak benar, mungkin orangnya perlu diperiksa tuh orang kan? Ada yang bilang di sini Pancasila nggak baik nggak? Biar kita periksa dia. Dikirim kepada saya ya. Saya Pak bilang. Ada, saya mau tahu dulu. Iya, dibawa ke rumah sakit jiwa. Kata Mbak Sri ya. Oke, tunjukkan dan jelaskan kedudukan serta fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila tadi ada yang ini. Ada empat tadi kan? Ada kedaulatan. Ini fungsinya. Ada penyelenggaraan, ada sumber hukum nasional, ada hubungan antar warga negara. Itu fungsi Pancasila. Silakan difoto atau dicatat nih. Ini fungsi, beda lagi kedudukannya. Kedudukannya yang mana, Pak? Gitu ya. Kita lihat kedudukan Pancasila. Ini kedudukan Pancasila. Ini kedudukannya sebagai dasar negara. Tetapi kalau fungsinya tadi beda ya. Beda sendiri, tapi kalau dia fungsi serta kedudukan digabung. Dasar negara, terus kepribadian bangsa. Ini dia ciri khas bangsa. Terus yang ketiga pandangan hidup, itu dia nilai jiwa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Perjanjian luhur. Oke. Perjanjian luhur itu adalah ketika bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan dasar negara dengan konstitusi sangat berhubungan. Karena Pancasila disebutkan sebagai norma dasar yang menjadi sumber pembentukan konstitusi. Konstitusi itu artinya undang-undang dasar. Begitu. Selanjutnya adalah, jadi konstitusi artinya undang-undang dasar ya, Mbak ya. Terus ini ada pokok pikiran. Pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 45. Inilah hubungan antara undang-undang dengan Pancasila tadi juga. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya, empat ini dia, di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada empat alinea. Empat alinea atau empat paragraf, begitu ya. Ini dia, negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau dia pokok pikiran kedua, negara mewujudkan keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga, yang berkedaulatan rakyat. Oke. Apa arti berdaulat tadi saya katakan, Mbak?
Berdaulat artinya apa tadi berdaulat? Berdaulat artinya apa sih? Oke, kekuasaan. Benar. Artinya paham ya? Kekuasaan berkedaulatan atas rakyat. Jadi pemerintah kita itu berkedaulatan atas rakyat, berkuasa atas rakyat. Jadi yang memilih presiden siapa, Mbak? Yang memilih presiden siapa? Yang memilih presiden adalah Siti Supriyanti Rini Darsiwi. Sudah dapat surat apa enggak? Surat Surat pemilu enggak? Memilihlah pada tanggal 14 April sebagai bukti kamu cinta negara Indonesia. Pilihlah yang menurut kamu yang baik, yang benar, yang bisa membawa Indonesia kepada perubahan. Terus kalau misalnya kamu berbeda pilihan itu sah-sah aja, jangan menghina. Jangan mencaci, ingat tadi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, pilih nomor satu atau pilih nomor dua, terserah kalian. Kalau bagi saya itu adalah rahasia. Begitu ya. Siapa aja yang dipilih, semoga Indonesia akan tetap maju. Begitu. Terus pilihlah Mbak Rini sebagai apa? Sebagai ketua kelas semester depannya. Karena ketua kelas yang sekarang dia lagi absen, mungkin dia lagi kerja ya. Jadi yang memilih rakyat itu tadi adalah yang memilih presiden adalah rakyat, DPR juga rakyat. Itu dia pokok pikiran ketiga. Artinya rakyatlah yang berkuasa, rakyat yang memilih pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya tidak benar, maka rakyat bisa demonstrasi. Dibenarkan nggak Pak demonstrasi? Benar, diperbolehkan asalkan dia tidak membuat anarkis. Tahu kan anarkis? Anarkis itu adalah apa itu anarkis? Ayo, apa itu anarkis? Kekerasan. Oke. Kekerasan. Iya benar. Kekerasan. Yang lain belum menjawab ya, mungkin masih.
Masih apa nih? Masih kurang berstamina. Oke, kata sang tokoh Sun Yat-sen. Sun Yat-sen ini orang apa ini, Mbak? Di Taiwan kan ada kan Sun Yat-sen kan? Ini adalah salah satu filosof atau ilmuwan dari Tiongkok. Oke, Tiongkok dikatakan bahwa jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Oke. Kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya rakyat yang berkuasa di atas segala di atas kekuasaan Tuhan gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jangan lupa nanti pemilunya ya. Pemilunya itu adalah sebagai salah satu bahwa kamu cinta negara Indonesia, menggunakan hak pilihmu untuk Indonesia yang lebih baik. Terus artinya kalau dapat surat, kalau tidak uruslah begitu ya. Asalkan karena kalau memang karena pekerjaan ya oke, mungkin bisa dikoordinasi. Tetapi kalau memang ada waktu silahkanlah pergi memilih. Pak Sandro memilih nggak? Menurut kalian saya memilih nggak? Pasti saya memilih. Gimana tuh? Guru PPKN-nya nggak memilih. Berarti ada kesalahan nantinya kan? Nggak boleh. Harus memilih. Kalau tidak memilih berarti itu namanya cuek. Cuek itu berarti apatis. Apatis berarti tidak cinta terhadap negara Indonesia. Oke. Saya memilihnya di sini di Hualien City. Kalian di KDI ya? Oke lah. Dimanapun memilih lewat post office juga bisa, kantor pos. Gunakanlah hak pilihmu dengan baik. Insya Allah saya hadir ya, kalau tidak ada halangan. Ngebahas apa? Ngebahas pemilu. Pemilu, gunakan hak pilihmu sebagai warga negara yang baik. Ya. Pilih nomor satu atau nomor dua. Pilih nomor dua atau nomor satu. Jangan pilih nomor tiga. Begitu ya. Saya tidak kampanye. Saya tidak. Saya hanya ingin mengajarkan kalian bagaimana menjadi warga negara yang baik. Jadi golput itu adalah tidak pilihan karena itu dia sikap apatis. Saya tidak datang sepertinya Mbak Sri. Karena kejauhannya. Jadi saya bukan golongan pro terhadap nomor berapapun, tidak. Bagi saya, siapapun pemimpinnya, semoga Indonesia lebih baik. Itu saja. Ya? Tapi buatlah pilihan kalian masing-masing. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan nggak, Mbak?
Tidak ada. Yuli kampanye nangkene. Nangkene itu artinya opo? Bisa ajarin saya boso Jowo ndak? Saya mau belajar boso Jowo. Apa artinya itu Mbak Siti? Siti Zainab. Bagelah jam ege wis arep peragat. Wo putong lah. Niswo semua. Nangkene artinya apa Mbak Rini? Nangkene, nangkene. Apa itu nangkene? Di sini, oh. Bagaimana kalau wis arep? Wis arep. Sudah apa itu? Apa itu arep? Sudah mau selesai. Oh, wis arep. Sese nih. Kalian lebih hebat dari saya. Kalian bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Jawa. Saya hanya sedikit bisa bahasanya. Ya kan? Oke. Yang tinggal di luar Taiwan, di luar Taiwan, di luar Taipei siapa di sini? Yang tinggal di luar Taipei. Darsiwi di mana? Mbak Lilis Sinchu, Mbak Siti Taoyuan, Kaohsiung. Waduh, saya belum pernah ke Kaohsiung. Kalau saya ke Kaohsiung, kita ketemuan ya. Berarti nanti TTM jauh banget dong ke sana, Kaohsiung. Berapa tuh ongkosnya? Kalau naik kereta berapa tuh ongkosnya? Rp3.000. Waduh. Mahal amat, Neng. 3.000 itu. 3.000 itu berapa juta rupiah itu? Jadi kamu sering enggak datang ke TTM, Mbak? Tapi enggak apa-apa lah, untuk segala sesuatu yang baik harus ada dimanfaatkan. Iya mahal. Oke belum ya. Tapi nanti ujiannya pasti datang dong ke sana ya. Nggak apa-apa Mbak. Kamu permisi aja sama tutornya. Kalau kamu tidak ada duit, minta sama Mbak Siti Zainab. Gitu ya. Sama saya, waduh. Saya juga Meo Chien, Mbak. Wusus Weiseng. Tepute. Kalian yang enak. Gajinya tiap bulan. Saya mana ada gajian sayanya. Oh, kalian ini hebat-hebat. Sudah belajar, bekerja lagi gitu ya. Karena gajinya banyak, lebih besar daripada gaji pejabat di Indonesia, kan?
Jadi tetap bersyukurlah untuk hal itu ya. Dan kalau sudah sempat sekolah, jangan sampai ditinggalkan. Karena baharnya mahal, mahal bayarnya. Ya, atau ya setidaknya kan sudah ada nanti ijazahnya sebagai bekal. Bukan hanya ijazah yang penting, tetapi juga pengalaman. Bagaimana membangun diri, bagaimana menciptakan diri supaya lebih berkualitas, begitu. Begitu dia. Jadi sekolah itu bukan hanya urusan ijazah, nilai bukan, tetapi prosesnya untuk menjadi diri yang lebih baik. Mungkin kalau Mbak tidak sekolah kan tadi, tidak mengerti apa itu pokok pikiran, tidak mengerti apa itu Pancasila, sila-silanya, tidak mengerti apa itu pentingnya pemilu setelah sekolah kan? Waduh, dia ikut pemilu. Nampak sekali dianya orang sekolahan. Pasti beda dong orang yang sekolah dengan yang tidak sekolahan kan? Jadi kalian sangat bagus semuanya. Bisa sekolah sambil bekerja. Tapi teh. Oke lah kalau begitu. Karena sudah jam 11, mungkin kalian mau bobo syantik. Oleh karena itu saya akhiri kelasnya. Sampai jumpa minggu depan. Kita ada kelas lagi ya. So, keep studying. See you next week. And if you have any question, you can ask me by message. Oke, mah. Oke, saya akhiri kelasnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, goodbye. Thank you too. You are welcome, Mbak Yuli. Enggak apa-apa, enggak ada yang perlu dimaafkan. Waduh. Piye iki? Saya juga bercanda. Oke. Okay.